di Jalan Cisangkui kita akan review band Dross Kobo ini. Dan ternyata pembuatnya tuh si Akang yang pakai topi Kobo ya kakak. Kalau band Dross spesial, misses satu garis 10.000. Dan teman-teman lihat nih. Oh, satu garis oh, ini kan? Iya, kalau yang gurih 8. Gurih 8.000. Iya, satu tangkap 15. Seperti ini. Oh, kayak gini nih, Kang. Nih. Kayak gini 8.000 nih. 15 juta. 15 juta. Iya. Oh, mantap. 15 juta, siap. Iya. Yang satu. Kalau yang coklat satu gini 10.000, kalau satu tangkap 20. 20. Ya. Berarti beli ya. Tergantung topi. Berarti beli dua ya, berarti. Yang spesial satu. Yang spesial satu. Spesial apa itu? Nutella susu 25. Nutella susu 25 boleh satu. Oh, iya. Yang biasa atau yang green tea? Bahan dasarnya? Yang kering. Ada yang green tea, ada yang vanilla. Oh, yang vanilla. Gurih satu, Nutella satu. Kamu satu aja. Kang boleh lihat dari dekat situ kan? Boleh. Kalau ini adonan yang? Adonan yang vanilla. Vanilla, yeah. Wah kayak gini ya kan? Siaka. Buat yang vanilla nih Siaka. Kang dengan namanya siapa nih Kang yang buat nih? Mang Ade. Mang Ade. Mang Ade, pembuat band Dross Kobo. Mantap nih. Kang udah berapa lama, berapa tahun sih jualan ini? Jualan band Dross Kobo dari tahun 93. 93, 10... 25 tahun kurang lebih kan. Masya Allah lama ya. Kalau buat bandros kayak gini ini kan berapa lama sih? 4 menitan, 3 menitan atau 5 menit sih? Adalah 3 menit lah. 3 menitan ya kan ya. Tergantung apinya dibesarin atau enggak. Oh, tergantung api. Original. Kan yang original buatin satu ya. Iya, yang gurih gula mentega tuh. Yang gurih mentega gula ya? Iya. Itu enak. Di sini ada bandros original, bandros spesial, bandros istimewa, bandros super, bandros double super, dan bukanya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 nih. Ini yang mentega gula. Mentega gula. Yang original gini berapa nih Kang tadi? 15 juta. 15 juta. Atau bahasa Indonesia sekarang 15 soalnya kan persaingan dolar. Main di juta. Ternyata akan ngikutin pergerakan dolar. Perkembangan zaman. Siap, siap, siap. Iya. Mantap. Dikasih mentega sama gula aja nih Kang ya. Iya. Biar gampang makannya dipotong dulu. Oh, dipotong. Wah, pasti teman-teman di Pontianak ini pasti pada ngiler nih lihat video ini nih. Kan kalau pusatnya di mana sih Kang? Atau di sini pusatnya nih? Di sini. Di sini. Oh, cabang kan ada di Ruang Mode. Cabang banyak di ya, ada Mata Burangrang, ada Ciapin. Oh gitu. Boleh mau dicip dulu Neng? Boleh Kang. Selagi masih hangat. Betul. Mau Kang Kuboy. Iya. Kita. Ya. Pokoknya suruh cicip nih. Ayo cicip. Nah, kalau ini belum matang. Belum matang Kang ya? Iya, sambil nunggu ini matang. Akang minta garpunya lagi boleh? Boleh. Wah, teman-teman pada nyobain nih. Gue banget ya. Kalau ini pesanan orang nih kan? Oh, yang ini betul. Ya, belum. Teman-teman kalau makan di sini bisa di belakang, ya. Kalau beli-beli kayak gini bisa makannya di belakangnya kayak gitu. Tuh di belakang, ramai orang makan. Kang yang akang buat nih ini. Ini yang gurih gula mentega itu. Kayak gurih tadi, gula mentega, ya. Oke teman-teman. Sesuai namanya memang gurih. Gurih mem, gurih ya. Tenang, stok masih banyak. Sampai tujuan. Amin, makasih kan doanya. Oppo Martin? Oppo Martin, oke. Okay. Atau Nutella? Mi, Oppo Martin atau Nutella? Nutella boleh kan? Nutella boleh. Jadi teman-teman bisa pilih nih antara Oppo Martin atau Nutella. Ada juga Toblerone, Silver Queen, Kit Kat, Milo. Toblerone juga ada ya? Ada. Sankiba, Cadbury, ada. Ini saya mau sekalian promosikan, yeah. Nih teman-teman bisa
franchise ya Kang ya di sini ya. Beli resepnya atau join ya, partner bisnis dengan Kang aja. Kang siap membantu. Wah, yang mau beli resepnya nih. Kalau di Bandung sudah ada 4 cabang ya, Kang. Ya. 5 sama ini berarti. 1 2 3 4 soalnya. Oh, 4. Waktu itu di PPJ ada. Oh, di PPJ ada. PPJ. Gimana rasanya, Neng? Gurih. Enak atau gimana? Enak. Kalau ada kekurangan langsung disampaikan sama pemilik. Iya, cepat aja bilang ke Ma. Kalau merasakan cukup enak, cepat kasih teman-teman. Udah nih, udah kasih teman. Cepat beritahu yang lain. Ya, kan? Betul. Oh, juga dipotong-potong ya? Potong-potong. Biar gampang makannya. Kenapa nggak dimakan langsung? Nah, dipotong lagi. Oh, jadi makannya tuh potongan kecil-kecil biar enak ya, Kang ya? Iya. Nutellanya banyak. Oh, dikasih susu kental manis atau kental manis. Biar tambah manis orangnya. Bandros Koboi ini sesuai dengan yang pembuatnya nih, pakai topi koboi nih si Akang ini. Koboi kalau. Koboi. Mantap. Berapa kan totalnya? 40 juta. 40 juta. Kang saya kasih 150 juta. Kenapa? Nanti saya titip buat yang beli di sini kasih dia gratis ya sesuai dengan nominal. Ya, makasih banget. Makasih Kang. Ya. Ya. Ya Kang, makasih udah izinkan review. Yuk Kang. Ya.